Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan penutup pekan ketiga BRI Liga 1 2024-2025 yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan penutup pekan ketiga BRI Liga 1 2024-2025 hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Borneo FC menang 2-0 versus Bali United. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2024-2025 peringkat 1 sampai 9. PSM Makassar menutup pekan pertama dengan menyandang status sebagai pemuncak klasemen usai mengumpulkan 9 poin hasil dari 3 pertandingan. Sedangkan di peringkat kedua ada Borneo FC yang juga mengolesi 9 poin hasil dari 3 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2024-2025 peringkat 10 sampai 18. 3 tempat di zona degradasi, masing-masing ada PSB Biak di urutan ke-16 dan Persis Solo di urutan ke-17 dengan sama-sama belum meraih poin usai bermain sebanyak 3 pertandingan. Sedangkan PS Sleman berada di peringkat ke-18 dengan minus 3 poin hasil dari 3 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Penyerang PSM Makassar, yaitu Nermin Haljeta, menempati peringkat pertama setelah berhasil mencetak 4 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2024-2025. Jero Alves dari Persib Bandung untuk sementara berada di peringkat pertama usai menyumbangkan 4 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara BRI Liga 1 2024-2025. Igor Rodriguez dari Persita Tangerang memimpin usai membuat 3 clean sheet. Jadwal pertandingan pekan keempat BRI Liga 1 2024-2025 hari Rabu tanggal 11 September 2024 pada pukul 15.30 sore waktu Indonesia Barat. PSM Makassar akan menghadapi Persib Bandung. Pada pukul 15.30 sore waktu Indonesia Barat, Bali United akan menghadapi Arema FC. Dan pada pukul 15.30 sore waktu Indonesia Barat, Dewa United akan menghadapi PSIS Semarang. Sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.